teman-teman. So ya, ASTD akhirnya update teman-teman ya. Setelah kita nunggu harusnya dari kemarin sih, tapi baru update sekarang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi untuk update kali ini yaitu adalah update Halloween teman-teman ya. Kalian bisa lihat aja langsung di atau gua kasih lihat sekarang deh. Mendingan gua kasih lihat sekarang ya, sebentar ya. Oke teman-teman, kalian bisa langsung lihat aja nih teman-teman ya. Jadi ada Halloween update ya. Jadi ada kayak Halloween Weapon Rush. Gua nggak ngerti juga, ntar kita lihat kayak gimana teman-teman. Ini benar-benar gua belum lihat apa-apa ya. Gua baru bangun dan gua baru ngecek apa aja ada update apa aja ya. Ada event baru, ada ini weapons nih. Gua nggak tahu juga nih. Ini kayaknya sih bisa gacha weapons nih ya. Gua nggak ngerti weapon apa nih. Lalu ini ada pumpkin capsule, yang artinya kapsul-kapsul yang kemarin harusnya udah unobtainable, udah nggak ada ya. Jadi kalian udah nggak bisa ngedapetin Regen, udah nggak bisa ngedapetin yang Naruto GRR tuh, itu nggak bisa juga. Ya pokoknya unit-unit yang dari kapsul kemarin harusnya udah nggak bisa dapetin lagi karena udah nggak ada lagi kapsul ya, diganti sekarang jadi pumpkin kapsul ya. Lalu ada unit baru, ada Wild Boar. Ini gue nggak tahu nih Wild Boar apa. Kayaknya Inosuke deh, gue nggak tahu juga sih. Lalu ada Gojo ya, Gojo bintang 6 pak. Ini dia nih. Lalu ini Jackson, gue gak tau apaan. Lalu ada op-op baru, ada 3 op si operator Bloom Wolf. Ini kenapa warnanya begini ya? Warnanya begini, gue gak ngerti nih kenapa nih. Ntar kita lihat deh. Ini kalau gak salah operator nih pasti buat ini nih anjir. Kalau gak buat meta, ini pasti buat aduh siapa namanya, Low ya, untuk Trafalgar Low nih operator ya, harusnya ya. Lalu ini Bloom, gue gak tau Wolf. Siapa yang Wolf? Dari Bleach kayaknya ya. Iya gak sih? Dari Bleach nih yang, aduh siapa sih namanya? Stark ya, Stark kalau nggak salah ya. Stark kalau nggak salah nih. Iya bener nih, Wolf ini kayak buat Stark deh. Belum, gue nggak tahu belum buat siapa. Byakuya maybe, mungkin Byakuya, gue nggak tahu. Kalian coba cek ya teman-teman ya. Lalu ada ya inventory leg sama new blessing gitulah. Ada kode baru nih, long wait ya. Ada long wait, ada wow shutdown. Tuh ada dua kode nih teman-teman ya. Gue udah kasih tau dari awal nih, long wait, wow shutdown. Oh sekarang level capnya juga 150 bukan 120 lagi. Imagine nggak sih? Lalu ada damage tas juga ditambah ya. Ini weapon glitch. Wah ini apa sih weapon, gue penasaran. Dan ntar kita lihat teman-teman di dalam gamenya kayak gimana ya weapon ini. Apa kita bisa pakai senjata sekarang? Wow, oke. Okay. Let's go. Kita langsung aja ke gamenya pak. Oke okay, teman-teman. Oke okay, kita bentar. Gue pengen lihat orb-nya dulu ya. Pertama-tama gue pengen lihat orb-nya dulu karena ada 3 orb baru ya. Operator itu kayak buat Law sih harusnya ya. Atau buat Meta Knight ya. Nah, kayak buat Law deh harusnya deh. Kita coba lihat ya. Blooming, nah ini nih operator, nah lamanya kayak gini kan. Ini kayak buat Law nih. Ini kayak buat Law deh. Gua gak tau beli apa enggak ya. Ini gem banyak banget, tau gak sih. Gem gak berguna teman-teman sekarang, tau gak sih. Karena unit-unit baru tuh sekarang dapetnya tuh dari kapsul. Anjir ngeselin banget, tau gak sih. Kita mesti main terus anjir. Lalu apalagi yang baru. Itu doang ya. Operator, Blooming, satu lagi apa, Wolf ya. Mana Wolf? Where's Wolf? Oh ini Grey Wolf. Oh Grey Wolf. Wah gua gak tau nih apa nih. Oke, gue nggak tahu nih ini apa. Ini stuck mungkin sih, bisa jadi ya. Karena dia kan juga serigala gitu kan. Gue nggak tahu juga lah. Ya udahlah. Oke, let's go. Kita coba cari di mana eventnya teman-teman ya. Event yang Halloween itu di mana? Oh, ini langsung ketemu Pak. Imagine gak sih? Iya bener ini nih. Coba ya. What is this? Oke. Okay, what is this? Apa nih bintang 6? You cannot afford this 30.000 candy. What? Dapat dari mana tuh candy? Oh, ini entrance Pak. Oh man, you must have weapon egg. Oh, ini kayaknya ya. Guaranteed epic. Coba kita coba. Oke, bener nih weapon ya. Yo ampun, apa nih? Fish dong anjir. Oke, guaranteed epic tapi ya. Yes. Oke. Gue cuma punya satu kah? Oke, kita mesti beli lagi sih 300 pak. Waduh, ini kayak gacha gitu loh teman-teman, tau gak sih? Dang, butuh gemnya banyak banget pak. Imagine 10 loh, 3.000 sampai dapat epic. Ya udah nggak apa-apa lah, kita keluarin duit langsung dapat imagine. Langsung dapat epic energy blaster anjir. Itu pakai gimana dah? How to use this man? Ini buat apa nih? Gimana? Oh, pakainya ke sini. Coba kita pakai ke apa ya? Oh iya, oh ini kalau kalian perhatiin ya, itu di karakter kalian tuh kayak ada tanda-tandanya cuy itu. Ada tanda yang fish ya, ini fish berarti bagus buat Goku nih. Nah, terus yang ini gue gak tau nih buat apa nih. Kita coba pakai ke sini aja deh. Oke ya, kita gacha lagi sampai dapat yang buat Todoroki nih paling enggak ya. Gacha moment, let's go. Wih, dapat epic lagi pak anjir, hand fan. Oke. Lagi. Wih, gila hoki banget gue. Lagi. Wah, dapat nih buat Todoroki nih. Mana nih buat Todoroki nih? Ini fan gue gak tau nih. Ini apa ya, senjata ini buat apa gitu, gue bingung dah. Ini dulu deh, kita pakai ke Todoroki dulu deh. Ini fan, I don't know, fan buat apa, gue gak tahu anjir.
Coba kita lihat unit-unit kita, apakah ada tanda, ada apakah ada tanda-tandanya begitu? Gak ada sih. Oke, coba kita gacha lagi deh. Oke, gacha. Dagger, anjir, gue 300 dapetnya uncommon dong. Imagine gak sih? Aduh, ilah, jelek burik. Gak mau. Ibu, dagger. Oke, nice. Dagger. Oke, ini dagger buat apa? Gue gak tahu, Pak. Imagine gak sih? Bentar, kita coba cari unit-unitnya ya, teman-teman ya. Kita cari unit-unit yang, I don't know, maybe mungkin Naruto mungkin. Atau apa ya? Apa ya yang pakai pistol itu? Stuck ya? Gue gak punya stuck lagi, imagine gak sih? Gue gak punya stuck, Pak. Genos mungkin ya? Coba-coba Genos. Coba, gue penasaran ya. Gue akan coba lepas Goku deh. Gue lepas Goku, gue taruh Genos, oke? Kita taruh Genos. Genos apa makanannya? Kita lihat Genos ya. Genos fish juga. Oh enggak, nah. Genos pakai yang ini nih. Nah, Genos kita kasih ke sini aja, kita pakai Genos aja lah, udahlah. Oke, ini baru gua ganti ke sini. Gua enggak tahu ini buat apa sih, atau dagger aja ya, dagger aja lah. Gacha lagi. Anjir, dapat epic fish dong. Nice, gitu dong. Fish tadi aduh buat Goku sebenarnya fish ya, cuman enggak kepake gitu kan. Sampai dapat yang ini lagi dong nih. Gua butuh yang itu lagi, Pak. Butuh staff lagi, Pak. Alah, dapatnya projectile. Oke. Jadi ada beberapa banyak senjata, teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin nih. Nah, dapat nih kan epic stuff. Lagi. Gak apa. Sampai dapat ini lagi. Udah habisin lah gem gua lah, anjir. Gem gua 30.000 atau buat apaan, teman-teman sekarang ya? Gem itu tuh sekarang dipakai buat ya begini nih kayaknya nih. Yah, dapatnya uncommon dong, anjing. Aduh, ada sword juga, Pak. Alright. Kita dapetin semuanya aja lah. Give me epic, please. Wah, enggak dapat epic, imagine. Dua. Aduh, dagger. Dua lagi. Lagi satu lagi. Let's go, terakhir. Stop. Dapat yang sword, Pak. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ini staff kita pakein ke sini aja. Kamu ke sini aja. Lalu ini on win. Gua enggak tahu nih senjata buat apa sih sebenarnya, aja gua bingung dah. Ini pedang gua kasih sini aja lah. Gua kasih epic semua nih ya. Karakter-karakter gua kasih epic semua nih. Ini gua kasih nih. Ini gua enggak tahu nih, coba kalian teman-teman kalian coba kasih tahu gua deh ini apa. Bisa diffuse, Pak. Coba kalian komen di bawah deh. Ini buat apa sih, teman-teman ya? Coba kalau misalkan kalian tahu, coba kalau komen di bawah ya. Ini gue coba dulu, oke? Okay? Kita fuse. Dapat apa? Oh, bisa gitu, Pak. Oh, bisa gitu. Oke. Okay. Oke, okay, jadi harusnya bisa diffuse juga nih, kayak gini nih. Oh, oke. Okay. Gue ngerti sekarang, Pak. Jadi cara untuk dapetin epicnya nggak cuma dari yang itu ya. Jadi kalian sebenarnya bisa pakai yang ini juga nih, 50 nih. Kalian bisa ngebikin sampai ke epic nih ya. Cuman kalau ini kan epic udah pasti dapat gitu kan. Lanjut gem gue. Imagine gak sih gue langsung hilang 6.000 gem, Pak. Let's go, kita coba yuk. Oke, ini tempat apa ya? Kita coba, teman-teman ya. Gue penasaran nih apa ini. Penasaran ini buat apa gitu kan. Kita coba lihat aja, oke. Alright. Oke. Oh, bisa ada si Ekubo di sini, anjir nih. Oke, ini apaan? Gue gak ngerti dah, anjir. Aku tidak mengerti, Bu. Stage pertama, What? Oh. Main apa nih, anjir? Oh. Oke. Okay. Oh, ini kayak kita pakai kah? Oh, pakai semua, anjir. Pakai semua, teman-teman ya. Tuh. Oh, jadi mainnya kayak gini. Ini bukan tower defense sih. Ini apa ya? Gua enggak tahu deh. Pokoknya mainnya kayak gini lah, teman-teman ya. Tuh ada stage 2-nya. Ini cuma bisa pakai 3 gitu kan. Di sini ada Todoroki gitu. Lalu ada Genos ya. Oke, tau gitu gue pake Goku deh. Goku pake fish kayak asik ya. Epic soalnya dia. Ini kan kita gak tahu nih senjata dia apa nih sebenernya si Luffy nih. Oke, ini apa mainnya begini doang, anjir? Sampai berapa? Sampai kapan kita begini coba, anjir? Dan buat apa ini, anjir? Gue bingung dah. Apakah bisa dapat kapsul dari sini? Anjir. Oke. Masalahnya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Gak bisa dinaik-naikin lagi gitu unitnya. Gak ada upgrade-nya, anjir. Gue kira kita kayak main STD biasa. Oke. Ini main apa, anjir? Lucu banget dah, oke. Lawan apa gue sekarang? Yang merah, Pak. Ekubo merah, anjir. Anjir, tebel banget, Pak. Imagine gak sih? Pukulnya cuman pukulnya dikit-dikit doang tuh. Anjir, oke. 10. Ini, terus kita ngapain nih? AFK doang gitu di sini? Gue bingung, anjir. Apa emang cuma bisa pakai 3 doang? Hah? Oh. Apa nih, anjir? Apaan tuh, anjir, barusan? Oh, shard essence. Oh, oke. Gue gak ngerti, teman-teman. Oh, itu shard buat yang upgrade tadi, Pak. Oh, gitu. Oke. Okay. Candy dapat dari mana, Candy? Dari sini juga ke Candy. Ntar ada lagi nih. Jadi kalian mesti dapetin shard essence kayak gini ya.
Kayaknya tuh bisa buat, bisa buat upgrade-upgrade yang tadi tuh. Oke. Nah ini nih. Oh tuh dapat shard essence tuh. Oh kalau ada ungu-ungu gitu kan langsung dapat shard essence, Pak. Oh, ini bisa di AFK anjir. Iya enggak sih? Bisa di AFK enggak sih? Karena langsung dapat gitu loh shard essence-nya. Nice, gitu dong, bisa di AFK dong. Imagine, akhirnya ada AFK-nya anjir. Nah, dapat lagi nih. Harusnya nih. Tuh, dapat lagi kan? Dapat satu ya. Kalau yang ada pencet-pencetannya kalau kalian langsung dapat banyak kayaknya tuh. Ini bisa di AFK-in sih. Wah, atau sampai stage berapa nih? Tebel banget, Pak. Imagine enggak sih? Oke, kita cepetin aja lah teman-teman ya. Gua enggak tahu nih, ini kita main cuma begini doang apa gimana? Harus apa ini gua sekarang, gua harus ngapain gitu? Enggak bisa naruh unit lagi, enggak bisa di-upgrade. Ya udahlah ya. Oh, ada nih. I won't let you reach queen. Lawannya Regen, Pak, anjir. Regen marah, imagine. Oh, ada waktunya. Jadi kayak AFS anjir, ya enggak sih? Walah, jadi kayak AFS. Dang, man. Semua pada waktunya akan kembali ke game AFK ya, teman-teman ya. Ya ini dia. Kayak begini, Pak. Ngumpul-ngumpulin weapon ya, ngumpul-ngumpulin unit, kalian kasih weapon, lalu kalian AFK di sini gitu kan. Itu caranya sekarang, Pak. The new kind of gameplay ya. Aduh, ini gua kayak enggak berhasil sih. Tapi 100 detik sih masih banyak sih waktunya sih. Anjir, Regen lempar garam dong, imagine enggak sih? Aduh. Pencetan dong biar cepat berkurang darahnya gitu. Aduh, ini cuma 10 sampai kapan anjir? Oke, ini kayaknya enggak ngaruh damage kalian ya. Oke, mampus gua pencet lu. Mampus. Iya, ini kayaknya nggak ngaruh nih kalian mau pakai unit apa juga teman-teman ya. Asalkan dia cocok sama weaponnya harusnya sih kuat-kuat aja ya. Karena ini damage-nya kayak cuma 10, perhatiin enggak tuh 11, 10, 10 tuh ya. Jadi kayak emang nggak bisa lebih gede lagi gitu loh. Ya udahlah ya. Oke, ini habis ini gua enggak tahu nih apa nih. Kita cepetin aja lah. Oh, ini kayak gua gagal dah. Tinggal 20 detik lagi belum habis dong, imagine susah banget. Ini gua enggak tahu apakah unitnya ngaruh apa enggak ya. Coba ntar kita coba sekali lagi deh pakai unit yang bintang 6 teman-teman ya. Unit kayak Goku Band 6 mungkin atau Naruto ya. Karena ini gua kira kayak main ST deh, makanya gua bawa unit-unit buat story tau enggak sih, yang murah-murah gitu kan. Tapi ternyata enggak kayaknya ya. Oke, kalah sih. Dapat apa gua? What did I get? Nothing, imagine I get nothing. Ya udahlah ya. Kayaknya harus selesai deh baru dapat candy-nya kayaknya teman-teman ya. Anjir, gue gak dapet apa-apa, dapet shard-nya doang, Pak. Oke lah. Oke, kita ulang dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang gue udah bawa unit-unit OP ya. Kita langsung aja cuy, kita coba. Nih pakai fish. Kakak sih pakai fish ya. Aduh, dia juga pakai fish dong, imagine. Oke, si Naruto pakai dagger ya. Naruto pakai dagger. Lalu kamu pakai apa? Kita coba cek-cek dulu, teman-teman ya. Aduh, ini pada maunya fish dong, anjir. Si Goku fish juga, kalau gitu gue ganti deh. Gokunya gue ganti ya. Gokunya gue ganti pakai apa ya, yang jarak jauh ya? Ichigo kah? Coba pakai guts. Coba guts apa guts? Guts pakai pedang kah? Kalau guts pakai pedang kita pakai ke guts aja. Oh, guts pedang nih, nice. Oke, kita pakai, berarti kita pakainya nih Gotenks, Naruto sama guts ya. Kita coba teman-teman ya. Kita coba, let's go. Itu dapat candy dari mana ya, anjir? Ya udahlah, ini kita pakai unit bintang 6 semua teman-teman ya. Coba kita lihat teman-teman ya, apakah ngaruh damage apa enggak, oke? Let's go. Alright, let's go. Sekarang kita pakai Naruto, Guts, sama Gotenks ya. Kita lihat ya. Oke. Kayaknya beda deh teman-teman, lebih cepet ya. Ya nggak sih? Ya, gerakannya lebih cepet ya nggak sih? Kalau menurut gua ya. Oke, ada Guts juga tuh pakai pedang, lalu ada Gotenks, lalu ada si Naruto juga, jarak dekat semua ya. Iya, ini lebih cepet sih. Iya, jelas lebih cepet ya teman-teman ya. Jadi ngaruh kayaknya sih. Tuh, 128. Oh, dia tuh kayak kalau udah menung dia kayak ultinya. Iya benar, ini mirip banget kayak AFS sih. Mirip banget sama kayak AFS, Pak. Jadi kalau dia udah penuh barnya, dia akan kayak ultimate gitu. Dan ultimate-nya makin kuat unit kalian makin sakit harusnya ya. Oke, ini harusnya udah lebih gampang sih. Oke, kita cepetin aja, oke. Oke, let's go. Tinggal lawan si Regen ya, kita coba ya. Apakah bisa apa enggak nih dalam 135 detik ya? Kita coba. Kayaknya sih bisa sih. Kayaknya, karena ini unitnya lebih sakit sih harusnya ya. Nih, gue gak tau nih weaponnya apakah bisa dinaikin sampai ke legendary apa enggak teman-teman ya. Kan sekarang kan masih epic doang kan. Kayaknya sih bisa deh di-upgrade teman-teman ya. Saya pakai yang essence-essence ini nih kayaknya nih. Oke. Dan ini gue tau nih, ini kalau main bareng-bareng enak banget sih. Jadi kayaknya kalau kita bikin live asik nih. Kayaknya gue bentar lagi akan live-in deh. Abis video ini tayang, gue akan langsung live deh. Kita live main ginian teman-teman ya.
Kita ngumpulin candy, oke? Sampai dapat yang bintang 6 yang baru tuh, anjir. Gue pengen dapat bintang 6 baru, Pak, 30.000 candy, anjir. Tapi gue enggak tahu nih satu kali main gini dapat berapa candy. Itu yang gue enggak tahu, Pak. Kita lihat aja, teman-teman ya. Oke, ini gue enggak tahu bakal berhasil apa enggak sih, kayaknya enggak deh. Tinggal 10 detik, Pak. Imagine kayaknya enggak berhasil deh. Imagine enggak sih udah pakai bintang 6-nya enggak berhasil, anjir. Berarti enggak ngaruh-ngaruh banget, teman-teman ya. Berhasil enggak sih? Dikit lagi, Pak. 1 detik lagi. Ih, berhasil dong. Yes. Ih, dikit lagi tuh, dikit lagi, setitik lagi, anjir, gagal Imagine. Ya, ini kayaknya masih bareng-bareng sih. Ya, ini kayaknya masih bareng-bareng nih, ini gak bisa sendiri nih, anjir. Karena mau pakai bintang 6 aja gak kuat, Pak. Apa kita gacha dulu ya? Kita coba gacha, apakah bisa di-upgrade apa enggak itu ya? Yang weapon-weapon yang epic ya. Oke, kita coba lihat dulu ke tempat ini, anjir. Ini kayaknya masih rame-rame nih. Gak bisa nih sendirian nih, teman-teman ya. Gila, Pak, pakai unit-unit OP aja gak bisa sendirian loh. Oke, kita coba, kita lihat apakah ini bisa di-upgrade. Oh, bisa kan? Jadi apa nih? Oh, tuh masih 3, Pak. Tuh bisa di-upgrade, Pak, ini, Pak. Upgrade pakai shot. Oh, ada level-levelnya, anjir. Sampai 50 shard ini tuh buat nge-upgrade levelnya, teman-teman ya. Gua kira shard ini dipakai untuk nge-upgrade lagi dia jadi legendary gitu. Nah, ini legendary nih. Legendary kalian masih dapat 3, Pak, berarti ya. Oke, sip. Oke, teman-teman ya, videonya cukup sampai sini aja. Itu untuk update terbaru dari STD ya ini nih. Oh, dapat candy, Pak. Oh, dapat, Pak. Setiap kali kalian main gitu dapat ya. Gua enggak nyadar tapi kita udah dapat nih. Ini buat AFK bisa sih 30.000 candy gampang lah ya. Sambil kita live-in aja, oke. Oke, teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika mau. Gue udah subscribe juga, Pak. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.